Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Omping Blara Channel, yang kali ini akan membagikan sebuah video cara pengecetan rally tebing yang sangat mudah dan cepat untuk pemula. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan dukung terus channel ini agar terus berkembang dan berkarya membuat tutorial-tutorial menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman mungkin pada channel. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita dasari cat warna hitam. Semua kita pakai cat warna hitam. Untuk catnya, untuk mereknya, dasari cat warna hitam semua sampai seperti ini. Lalu nanti yang kedua, setelah warna hitam selesai seperti ini, lalu kita dasari pakai cat warna coklat. Kita hias semua warna coklat semuanya. Yes, coklat semua seperti ini. Coklat semua. Kalau saya lalu kita mengecat warna batu.
campurannya cat putih sama hitam, kita aduk jadinya abu-abu. Lalu kita biaskan ke motif batu. Jadi batunya agak kelihatan mengkilat. Lalu kita menggunakan warna kuning campur biru jadinya hijau. Kita biaskan di sela-selanya. Jadi kesannya seperti lumut. Di sela-selanya itu kesannya ini warna lumut. Saya pakai cat mobilek campurannya sunflower campur biru. Bias putih di pojok-pojoknya dengan kesan mempertajam tepinya agar kelihatan timbul, maka di pojok-pojoknya kita bias dengan warna kalau ada warna putihnya, kalau tidak kelihatan tajam, kelihatan timbul. Thank you.